Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hazirin Channel. Kali ini saya akan memberikan sebuah video mengenai tutorial cara mengunduh status WhatsApp dengan menggunakan aplikasi FitMed. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya agar bisa berkembang lebih baik ke depannya. Sebelumnya saya akan membuka tampilan galeri HP saya saat ini, sebagai bukti saya belum mengunduh video atau foto sebelumnya. Yang selanjutnya kita siapkan aplikasi FitMed-nya, dan di sini saya sudah mendownload sebelumnya. Beginilah tampilan beranda dari FitMed. Ada beberapa ikon aplikasi seperti YouTube, Facebook, dan lain-lain. Karena kita akan mendownload status WhatsApp, maka kita cukup klik ikon WhatsApp. Semua video dan foto di WhatsApp yang sebelumnya pernah kita lihat, semuanya akan muncul di sini. Cara mendownloadnya, kita cukup pilih video atau foto yang akan kita simpan atau download. Sebagai contoh, saya akan mendownload foto ini. Kita langsung saja klik fotonya. Di bawah ini ada dua ikon, yaitu ikon WhatsApp dan ikon panah ke bawah. Untuk mendownload, kita cukup tekan ikon panah ke bawah ini, dan unduhan selesai. Langsung saja kita kembali, dan lihat di galeri, apakah sudah tersimpan apa belum. Dan beginilah, ternyata sudah tersimpan. Sekian video tutorial dari saya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.